Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan: kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang. Dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama, tetapi Kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit Lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.